Lagi, ratusan mahasiswa menggelar aksi menolak kenaikan harga BBM di area Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat. Pengunjuk rasa membakar ban dan memblokade Jalan Medan Merdeka Selatan setelah dihadang polisi saat akan mendekat ke istana. Ratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan BBM di depan patung kuda Arjuna Wiwaha Gambir, Jakarta Pusat. Aksi berlangsung tegang saat para pendemo hendak bergerak mendekati istana dan dihadang petugas kepolisian. Tak sanggup menembus serangan petugas, para pengunjuk rasa kemudian membakar ban di tengah jalan Medan Merdeka Selatan. Para mahasiswa ini kemudian berorasi meminta pemerintah membatalkan kenaikan BBM karena sangat menyusahkan rakyat kecil. Mahasiswa juga memblokir jalan Medan Merdeka Selatan. Akibatnya kemacetan panjang terjadi sekitar patung kuda. Polisi pun melakukan pengalihan lalu lintas untuk mengurangi kemacetan panjang. Aksi mahasiswa ini berlangsung hingga Kamis sore. Mereka kemudian membubarkan diri. Para mahasiswa ini mengultimatum pemerintah untuk segera mengembalikan harga BBM sebelum kenaikan. Mereka mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa dengan massa lebih besar. Dari Jakarta, Nata Arman, Ahmad Muharlin, Iryansyah, iNews melaporkan.